relaxing, and then let's see if you can jam and apa semua tak lah. Petang ini kita dapat bersama-sama di satu majlis untuk menyaksikan permulaan satu usaha sama yang menyediakan bekalan air kepada budak di negeri Darul Aman. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengalu-alukan kehadiran pelawat-pelawat kita khususnya daripada kumpulan Ransang Selangor dan dari Smart Pipe Technology Selangor. Terima kasih kerana memilih kita untuk menjalinkan kerjasama ini. Usaha sama MPI kita dengan Smart Pipe Technology adalah bagi melupakan Darul Aman Water Solutions Selangor yang jangka dapat menyelesaikan permasalahan mengenai bekalan air di negeri ini. Air sememangnya komoditi yang tidak ternilai dan perkara asas yang diperlukan oleh semua rakyat. Selain air terawat untuk kegunaan di rumah, bekalan perlu disalurkan untuk kegunaan industri serta pertanian dan pengairan. Kita bertuah kerana memiliki kawasan tadahan yang begitu luas. Selain sungai-sungai dan empangan yang mencukupi untuk membekalkan air mentah kepada penduduk Kedah dan juga negeri-negeri jiran. Di pihak kerajaan negeri, kita sentiasa komited untuk memastikan bekalan air terawat mencukupi untuk keperluan rakyat. Dan usaha ini dilaksanakan melalui konsesi air iaitu Syarikat Air Darul Aman yang telah diamanahkan untuk mengendalikan urusan pembekalan air. Namun begitu, SADA dalam memastikan aset pengeluaran dan ambilan air beroperasi dengan baik turut berdepan dengan beberapa masalah antaranya NRW atau air tidak berhasil yang menyebabkan negeri kehilangan sumber asli dan juga sumber hasil dan juga mengakibatkan masalah gangguan bekalan air kepada penduduk. Saya rasa setiap hari ada saja aduan yang diterima oleh SADA kaitan bekalan air yang terputus, baik pecah dan juga tekanan air yang rendah. Ini semakin memuncak ketika musim perayaan dan cuti sekolah. Sistem pipe lama adalah antara sebab lakunya NRW ini. Pada tahun lepas, peratusan air tidak terhasil yang dicatatkan oleh SADA antara 44.9% hingga 50.3%. Pada Januari tahun ini, SADA mencatatkan jumlah NRW yang tinggi iaitu 51.28% dan perakaan terkini pada Ogos lalu jumlah NRW ialah 49.31%. Kerajaan Negeri Pahalang dengan tertubuhnya Darul Aman Water Solutions ini, peratusan NRW dapat dikurangkan. Ini tentunya dapat membantu mengatasi masalah tekanan air yang rendah yang disebabkan paip yang bocor. Hadirin sekalian, walaupun Kedah mendapat pinjaman dan grant daripada kerajaan pusat bagi menaik taraf 5 loji rawatan air di negeri ini, ia tidak dapat dimanfaatkan jika masalah NRW ini tidak diselesaikan. Kedah memiliki 602,575 pemegang akaun dengan jumlah penggunaan air sebanyak 716.6 juta liter sehari. Pengeluaran air keseluruhan di Kedah adalah sebanyak 1,483 liter. Dalam pada masa yang sama, SADA melalui tanggungjawab corporate social mereka berusaha memastikan penduduk yang mengalami gangguan bekalan air akibat kerosakan paip ini dengan menghantar bekalan air sementara menggunakan lori-lori tangki mereka. Terima kasih kepada SADA atas usaha untuk memastikan keperluan air untuk semua penduduk di negeri ini terjamin. Antara perempuan sekalian, perubahan dan ulaman Water Solutions sedang berhad dijangka dapat membantu SADA untuk menyediakan bekalan air yang memuaskan di negeri. Sesuai dengan nama yang dipilih, saya harap Darul Aman Water Solutions dapat menjadi solution provider kepada kelestarian bekalan air. Sekali lagi saya ucapkan kepada Kumpulan Ransang Selangor serta Smart Pipe Teknologi Sembahan setinggi-tinggi terima kasih kerana sudi bekerjasama dengan MPI Kedah untuk usaha yang mulia.